Ponsku, kembali again, lagi dengan dua pendek gamenya Ponsku. Oke, jadi di video kali ini kita akan bermain game Honor of King dan kita bakal review skin Hiro Sawi ya Ponsku. Jadi sebelum kita review skinnya seperti apa, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya aku semakin semangat bikin videonya, oke? Jadi kita langsung saja ke Heroes ya Ponsku. Jadi kita langsung ke Pramplan, kita langsung ke Sawi. Kita review skin ini guys. Oke. Push, mantul. Isinya keren ya, namanya Crimson Sniper. Mantap ya gitu ya. Gila sih. Kita coba close up-nya cuy. Yes. Gila, keren ya guys ya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung saja kali ya ke Honor of King-nya. Kita langsung saja, let's go. 5 menit kemudian. Honor of King ya Ponsku, jadi kita langsung saja kan. Kita langsung ambil dulu bulletnya, dobsday dulu guys ya. Kalau gua gini. Oke, jadi kita langsung skill ini. Kita ambil, nice. Karena gua ngambil dobsday dulu guys. Karena ada tambahan lifestyle-nya dulu. Jadi kalau kita main basic attack, lumayan lah nambah lifestyle-nya tuh dikit gitu ya kan. Daripada nggak ada gitu. Tapi kalau gue bikin sepatu tuh di slot ketiga guys, jadi bikin sepatunya nanti. Jadi kita main kalau bisa main di map dulu guys, kasih di map dulu. Nah kayak gini di map dulu guys. Nah gitu, kalau nggak dapet ya udah kita langsung taruh di sini guys. Nah jadi untuk efek skinnya ini kayaknya biasa aja ya, lebih ke apa namanya, desainnya doang sih, karena ini kayaknya skin biasa ya. Nah gitu guys cara main siapa Sawi guys ya. Sawi main Sawi dengan benar tuh kayak gitu guys. Nah ini mainnya kayak gitu guys ya, nice. Oke kita mantulin ya. Nah, kita main sniper nih. Aduh. Ini masih ini guys ya. No auto aim guys ya. Woi, tenang dong, sabar dong. Sabar nih. Kita ambil darah dulu, kita maju guys. Gak kena. Tenang. Sabar dulu guys, sabar dulu. Mati, nah caranya main gitu coy. Nah cara main Sawi itu kita harus pinter-pinter main jaga jarak guys ya. Jadi kalau untuk skill efeknya ini biasa aja, sama kayak yang biasa, cuma beda ini aja sih. Cuma beda di desainnya aja coy. Kalau menurut gua ya. Dor. Ini nih. Weh. Mati tuh. Nah, gitu guys. Cara ngebantu. Aduh, mati coy. Gak ada ulti guys. Ultinya udah kepake, cooldown. Oke, kita lanjut lagi. Agak skin guys ya. Kita hajar nih, siapa nih? MM-nya tuh, apa namanya? Di range ya. Tapi kita juga bakal nge-review hero-hero lain guys. Kayak gimana? Kita main jaga jarak guys ya, karena nah
Nice. Kayak gitu coy. Kita ambil ini dulu guys. Kita ambil ini dulu ya. Nah, kita ambil yang itu dulu coy. Kita harus main objektif guys, biar dapat goldnya tuh banyak guys ya. Karena gua belum bikin sepatu tuh ya, karena kalau kita bikin sepatu tuh damage-nya agak kurang ini siapa. Tuh, setun cuy. Nah, kena toh gitu loh guys ya. Cara main Soyi. Kita ambil ini dulu guys. Nah, ajar coy. Nah, healing spray. Aduh, gak kena coy. Kita ambil dulu. Nice. Lancar guys. Oke. Okay. One shot, one kill. Ngeri guys ya. Moto dari Soyi itu kayak gitu coy. Karena sangat mengerikan dari snipernya ini. Terus kita main santuy. Nah, kita ambil sepatu. Habis itu kita ke atas guys. Ini dong, ada yang membantu kah? Sini pay, masuk pay. Nah, nice. Kita tele guys. To celebrate that we've survived another day. Nah, ngapain nih? Oh, gila, gigi kali ya, Wonder Gaming guys. Gigi kali coy, Wonder Gaming ini guys ya. Gacor pokoknya deh. Gacor. Nah, mana nih musuhnya nih? Tak lock nih, bukan sudan kill nih. Bukan sudan kill nih, sini nih. Wah, jauh guys. Never missed a target. Never broke a promise. Ah, sini. Kita jadiin daybreaker guys ya. Mati kayak gitu coy. Ini Gorenji. Nice. Gokil. Mengerikan. Jaria. Aja. Oh, gila sih, auto win loh guys. Terlalu easy peasy. Gila, kita nge-review skin langsung auto win ya. Oke, kemarin main LAN
kita map ya, Nyai. Oke, Wanskui. Oke, Wanskui, jadi sampai sini aja gimana menurut kalian tentang skin Soye ya. Tapi untuk Haokan ini desain-desainnya keren banget ya. Walaupun efeknya ini skin biasa, ini biasa aja, tapi desainnya keren parah, coy. Oke, Wanskui, jadi thank you yang udah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya kan. Bisa gila MVP, coy. Thank you teman-teman, jadi lupa share ke teman-teman supaya aku semakin semangat bikin videonya. Thank you teman-teman, sampai jumpa. Bye-bye.